sempat memperjuangkan cerita Iris Bella ajak kamar Sony ke guru spiritual. Aktris Iris Bella memutuskan berpisah dari Amarzoni. Ia mengungkapkan keputusan tersebut tidaklah mudah dan telah melibatkan perjuangan penuh usaha. Salah satu langkah yang diambil Iris Bella dalam upayanya mempertahankan hubungan adalah mengajak Amar untuk bersemu dengan guru spiritual. "Saya pernah juga kok bawa Bang Amar ke guru-guru saya, jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu saya. Tapi saya yakin betul ini yang harus saya lakukan," papar Iris Bella di Depok, Jawa Barat. Sebagai seorang Muslim, Iris Bella menyatakan tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Meskipun keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak sekitar 8 bulan lalu, Iris Bella selalu berkomunikasi dengan Amar Zoni, memberi nasihat dan berusaha mengingatkannya untuk berbuat baik. "Karena tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim untuk saling mengingatkan. Kan jadi saya memberitahu apa saja yang Bang Amar lakukan itu di luar kendali saya," katanya. Iris Bella menegaskan bahwa keputusannya bercerai mereka tidak hanya berkaitan dengan masalah narkoba. Sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, Iris Bella menyebut bahwa dia telah menjalani berbagai bentuk ikhtiar dan mendapatkan petunjuk dari Allah. "Keputusan perceraian itu memang banyak yang menyayangkan, tapi saya punya petunjuk yang Allah berikan," ujar Ibel. "Ini bukan suatu hal yang mudah, ini sangat sulit, bukan suatu yang saya pilih secara gegabah. Dalam doa-doa saya konsultasi, saya bertanya ke guru-guru saya. Saya sudah menjalani ikhtiar sejak lama," lanjutnya.